Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini khusus buat teman-teman YouTube saya, teman-teman subscriber saya yang selalu setia menonton video-video saya. Khusus buat teman-teman sekalian, saya berdoa buat teman-teman yang melihat video ini agar Allah mudahkan rezekinya, Allah bukakan pintu hatinya untuk datang mengunjungi tanah suci, menjadi tamu Allah, melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Nah, semoga teman-teman sekalian bisa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tanah suci bersama orang tua, kekasih tercinta, istri tercinta, suami tercinta, dan saudara-saudara yang disayangi. Semoga teman-teman sekalian selalu diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Dan ingat, ketika menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah, baik melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah, naik ke atas sini, ya, ini adalah museum Buruj Sa'ah atau museum, kalau kata orang Indonesia itu jam gadang. Nanti ketika kita masuk itu tiketnya 150 real dan ada juga yang VIP itu 300 real. Nah, kita akan disuguhkan dengan pemandangan apa ya, bintang-bintang, gugusan bintang, dan kita akan ditunjukkan apa saja alat-alat untuk menggerakkan jam ini, coba, karena jam ini ada di atas saya, ya, jadi kita akan diarahkan atau ditunjukkan alat-alat yang menggerakkan jam ini dan konstruksi bangunan zam-zam yang begitu tinggi ini kita akan nanti ditunjukkan. Dan kita akan dapat seperti ini, teman-teman sekalian. Ini adalah otomatis terjemah. Kalau kita mendekat ke satu layar dan di depan kita ada gambar ataupun ada layar, nanti ini otomatis akan menerjemahkan sendiri. Ini otomatis akan menerjemahkan sendiri sesuai dengan bahasa kita. Kalau kita bahasa orang Malaysia, bahasanya Malaysia. Atau orang, kalau kita orang Arab, bahasanya Arab. Bangladesh, bahasanya Bangladesh. Jadi ini adalah tempat yang begitu indah karena dari kota ini, dari tempat ini semua kota Makkah kelihatan. Seluruh kota Makkah kelihatan dan kita bisa memutarinya. Saya tadi sudah memutarinya. Masya Allah, semua keliling ini Masya Allah indah banget. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman saya, para subscriber saya bisa datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah, lebih khusus para jemaah saya yang saat ini menonton, mantan-mantan jemaah umrah saya ini, semoga bisa diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para subscriber dan penonton yang berbahagia, alhamdulillah saya sedang berada di depan Baitullah. Dan dari tempat yang mustajab ini, dari tempat yang mulia ini, dari tempat yang suci ini, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar teman-teman yang melihat video ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan dibukakan pintu hatinya. Allah ketuk pintu hatinya untuk bisa menjadi tamu Allah, melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Dan tadi saya sudah berdoa dari atas zam-zam itu, dari bawah jam itu saya berdoa untuk teman-teman pemirsa sekalian. Dan saat ini juga saya berdoa dari depan, pas langsung dari depan Baitullahnya. Semoga teman-teman yang melihat video ini dari lubuk hati yang paling dalam, semoga teman-teman semua bisa merasakan bagaimana nikmatnya menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah. Bagaimana nikmatnya melaksanakan tawaf di Ka'bah. Bagaimana nikmatnya ketika dia bersa'i antara Safa dan Marwah. Dan bagaimana nikmatnya menggapai haji atau umrah yang mabrurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di depan Baitullah. Video ini saya buat sengaja untuk orang-orang yang telah subscribe video saya dan untuk orang-orang yang suka melihat tayangan-tayangan atau video-video dari Baitullah Al-Haram ataupun dari Masjidin Nabawi. Khusus di tempat ini saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang melihat video ini bisa segera datang ke Baitullah menjadi tamu Allah, melaksanakan ibadah umrah ataupun ibadah haji ke Baitullah.
Khusus buat teman-teman yang melihat video ini, semoga Allah mudahkan rezekinya, Allah perlancar urusannya, dan Allah bukakan pintu hatinya, Allah ketuk pintu hatinya untuk bisa tersentuh hatinya datang ke Baitullah, melaksanakan tawaf di Baitullah, sa'i antara Safa dan Marwah, dan melaksanakan ibadah umrah. Tadi saya sudah berdoa dari atas sana, dan tentunya tadi videonya sudah saya taruh di depan di awal video ini, dan sekarang saya berdoa dari bawah sini untuk teman-teman yang melihat video ini, semoga bisa segera datang ke Baitullah menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk berita-berita terbaru, khusus tentang berita-berita dari Tanah Suci, wabil khusus ibadah haji dan ibadah umrah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.